Ya. Ya itu kita akan buat keputusan. Mak istri ni saya akan jumpa Menteri Kewangan dengan bapa pegawai supaya bila agensi kerajaan ini mengambil beras import, maka subsidi maksudnya kepada agensi-agensi kerajaan ini. Maka beras yang RM26 satu kampen itu akan ada di pasaran lebih banyak. Berapa banyak tambahan beras? Itu saya tak dapat pasti, tapi memang banyaklah, sebab hospital, kem-kem tentera, pusat-pusat polis, asrama, sekolah, banyak-banyak. Adakah ini hasil perbincangan itu saya dengan Duta Besar India itu? Mungkin tak, Duta India tu belum lagi. Sama ada beras putih itu mereka nak izinkan diimport atau tidak, itu tunggu jawapan dia, kata minggu depan. Pertambahan kalau ada dalam 2 kali ganda atau lebih? Banyaklah, saya tak kata dalam jumlah angka dia, tapi banyaklah sebab agensi kerajaan ini menggunakan beras lokal ini banyak. Jadi bila kita gunakan beras lokal ini untuk rakyat awam, maka hak kerajaan dan badan ini dia beli dengan harga beras import lah, yang tinggi pun tak banyak mana, dalam mungkin antara 32 hingga 35 gitu. Ada tu saya nak satu respon sikit, ada dakwaan kata beras tak ada sebab pembekal penghilang ni dia orang menyuruh macam itu, tak ada bukti, itu cuma cakap-cakap. Jadi kita ada pegawai penyiasat, penguasa sedang buat menyerbu masa ke semasa. Saya minta orang awam jangan membuat serbuan sebab mereka tak ada kuasa untuk menyerbu. Dia ada pegawai polis boleh, dan pegawai-pegawai daripada kementerian dan KPDN boleh. Tapi jangan kita ambil law in our own hand. Kalau ada kita dengar, kita lapor. Dan insyaAllah pegawai-pegawai penguasa akan bertindak. Lapor ke mana tu? Lapor kepada Kementerian Pertanian dan KPDNK, iaitu kementerian yang dulu Dato' Seri Dayan Ayub, atau lapor kepada polis.